kamu wa khamsun ba'da mi'ah. Nah, itu Qur'annya tidak ada terjemahnya ya. Diperlihatkan ke Bunda. Ayah Bunda. Nah, ya. Jadi Qur'annya tidak ada terjemahnya. Kita ingin menguji anak-anak kita menerjemahkan Qur'an ya secara lafziah, secara perkata, per kalimat. Karena kata ulama, seseorang yang mampu menerjemahkan 3 juz pertama dari Al-Qur'an, maka dia akan dimudahkan bisa menerjemahkan di juz-juz yang lain. Makanya di Taruna Insani, anak-anak kita dibekali menerjemahkan Qur'an 3 juz pertama. Dan ini juz yang ketiga ya. Ananda Zahra, silakan ayat 256 dari surat Al-Baqarah dan ayat 255. 224 sampai 225 aja, dua ayat aja. Karena durasi ya. 254. Ya, 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 ya. Sampai 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, fiku infakanlah mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu, yang qabli, sebelum ayat ia yaumun, datang hari, la bay'un, tidak ada jual beli, fihi, pada hari itu, wala khullatun, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada pula syafa'at, wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir, humuz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, selain dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya, la ta'khudhuhu sinatun, tidak mengantuk, wala naum, dan tidak pula tidur, lahu, miliknya, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, ma dalladhi, tidak ada yang dapat memberi yashfa'u syafa'at indahu, di sisinya, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya, ya'lamu, dia mengetahui, ma baina aidihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, wa la yuhitu, dan tidak ada yang mengetahui bisyai'in, sesuatu, min ilmihi, dari ilmunya, illa bima syaa, kecuali apa yang dia kehendaki, wasi'a kursiyuhu, kursinya meliputi, as-samawati, langit, wal ardo, dan bumi, wa la ya'uduhu, dan dia tidak merasa keberatan, hifzuhuma, memelihara keduanya, wa huwa, dan dia, al-aliyu, maha tinggi, al-azim, maha besar. Sadaqta mumtaz. Jadi terjemahannya betul, tidak ada yang salah ya. Itu kita sering dengarnya namanya ayat kursi. Mudah-mudahan nanti ada yang dapat kursi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian selanjutnya surat Al-Baqarah juga ini masih juz 3 ayat 263 dan 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, lebih baik pun sedekah dari sedekah. Yatba'uha, ada yang tanpa diiringi, yang diiringi ada